Komite 3 DPD RI mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Selasa lalu. Insya Allah ada beberapa hal yang kami tadi diskusikan terkait dengan pengawasan khususnya pekerja migran Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ada beberapa hal tadi persoalan yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan ini dapat dilanjuti dengan kementerian terkait. BP2MI sejak awal sadar persis ya, hanya menjadi bagian yang kecil dari tugas-tugas untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia sehingga sinergitas sangat dibutuhkan. Nah, kami bertemu hari ini dengan Komite 3 yang tentu menjadi variabel penting yang kami harapkan bisa mendorong ya politik anggaran ke depan bagi penguatan tata kelola dan juga penempatan pelindungan PMI. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri membahas mengenai jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum, dan jaminan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia. Yohana Erin, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.